ini, Mbak? Anu Trijen. Ya. Di sana ada soto, Mas. Ada tahu, ada tempe, ada rada juga. Ini warga mana tuh, Mbak? Ini, Pak. Ini warga RW 19 ngedekan pada Sobi, Mas. Warga RW? RW 19. RT 31 ngedekan pada Sobi. Ya. Pak RW. Selamat pagi, Ketua RW berapa, Pak? 19. Bapak siapa namanya, Pak? Bang Wahyu Diono. Ini tadi agendanya apa tadi, Pak? Nanti agendanya setelah jalan sehat, langsung pemeriksaan cek komplit, Mas. Dan itu gratis untuk khusus untuk RW 19 dan masyarakat di sekitarnya. Pak, harapan Bapak ini kan dalam rangka HUT RI ke-74, Pak, ya? Apa harapan Bapak apa? Ya, harapannya semoga masyarakat khususnya di RW 19 lebih bersemangat dalam mengisi kemerdekaan. Kalau dulu mereka-mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan, loh. Nah, kalau kita sekarang berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada berapa warga yang ikut, Pak? Di sini. Ya, saya tadi ada berapa? Banyak itu, sekitar berapa 100 ya? Ada. 100-an ya. 10, iya ya. Pak, agenda jelasan apa hanya sekedar ulang tahun HUT RI atau punya agenda rutin bulanan atau triwulan? Tidak, kalau untuk jalan sehat biasanya cuma untuk hari kemerdekaan menyongsong, tapi untuk kegiatan lain seperti senam terus. Pak, untuk jalan sehat di mana? Kalau untuk jalan sehat biasanya dilaksanakan dalam menyongsong hari kemerdekaan, tapi untuk kegiatan lain seperti rapat-rapat RI pemerintah saat kesehatan itu rutin, Mas. Ya, dan tiap bulan diadakan, termasuk juga senam. Sini tadi RW berapa? RW berapa tadi? RW berapa? Ada berapa RT? Dua RT. RT berapa? 31 sama RT 66. RT 66 sama? RT 31. 31. Dukuhnya? Dukuhnya Gendekan. Gendekan? Gendekan, desanya? Pandes. Pandes. Pandes Kecamatan Bedi, ya. Oke, makasih, Bapak. Oke, monggo. Oke, semangat, Pak, ya. Semangat. Pemirsa channel YouTube Kabar TV di mana ada berada, alhamdulillah. Minggu pagi yang cerah ini, tanggal 4 Agustus 2019, kita berada di Dukuh Gendekan, ya. Dukuh Gendekan, RW berapa ini? 19. RW 19, desanya Pandes, Kecamatan Medi, Kabupaten Klaten. Ini agenda warga sekitar 100-an ini jalan sehat, ya. Setelah jalan sehat, ada pengobatan gratis itu, cek kesehatan, dan satu menikmati soto ayam apa ini, nggak tahu nih, ayam kampung.
dan sekaligus setelah ini launching pos bindu, pos pelayanan bidan terpadu ya, anggrek, pos bindu anggrek. Oke, dan agenda ini merupakan wujud syukur masyarakat sini untuk mensyukuri atas kemerdekaan ya, HUT RI ke-74 tahun 2019. Oke, terima kasih dari kami Mas Hakim melaporkan ya. Tapi jangan lupa tetap like and subscribe di channel YouTube Kabare Piye, biar Kabare Piye semakin heboh. Kakaknya bidan Sri Budiati bernama Catini sih, Ibu Catini sih ya. Ya, itu Bu Catini sih kebanyakan warga apa ini Bu? Kolesterol apa samburasi? Belum semua, baru sepertiga pemeriksaan. Oke. Neng, sama pindah meripun ya? Mbak, siapa namanya Mbak? Saya Lia. Bagian apa ini? Saya di sini mencari bagian pendaftaran dan menensi. Kalau yang lain petugasnya? Di sini ada Mbak Dian sebagai petugas bodipit. Mbak siapa? Mbak Dian. Mbak Dian. Itu Mbak Dian ya. Oke, Mbak Dian. Apa? Tugasnya apa? Sebagai bodipit. Terus yang lain? Di sana ada Ibu Jati sebagai asam urat dan kolesterol. Jati ini saya ya. Terus? Oke, sama Mbak Ita sebagai... Ita siapa? Itu juga sebagai pemeriksaan kolesterol, asam urat, kolesterol, gula darah. Cuma 4 orang? Iya. Ini dari mana ini? Saya dari Pusdiandu Anggrek, di Bintang. Kalau kadernya ada berapa sini? Kadernya ada... Banyak ya? Banyak, iya. Kalau balita-balita, bayi-bayi 5 tahun ada berapa sekitar? Untuk balita sini ada berapa? Bawah 5 tahun yang sering pemeriksaan balita? Balita. Ada berapa? Kalau di Bintan itu kan gabungan dari 3 duku. Sekitar 70-an kalau misalnya timbangan di posyandu. Duku gendekan mana lagi? Tiga duku toh? Tiga duku. Duku gendekan terus? Duku gendekan, perampungan sama gemuan itu kan posyandu balitanya jadi satu. Anggrek. Itu namanya posyandu melati. Ya. Kalau di sini anggrek ya. Kalau sini khusus pos bindu. Pos bindu itu kan usia 15 tahun sampai 59 tahun. Usia 15 tahun sampai 59 tahun. Oh, artinya semua juga boleh ya? Iya. Maksimal 59 tahun. Pemeriksaannya seputar tadi ya, kolesterol, asam urat gitu ya. Pemeriksaannya tensi. Terus apa? Pemeriksaan body fit, terus kolesterol, asam urat sama gula darah. Oke. Makasih ya. Dari kau yang berikan kecamatan Pedi ya, tidak pernah aku ya. Ini Mbak Ita ini ya. Kita siapa lengkapnya? Erlita. Nama Sari. Erlita. Terlawat atau bidan? Saya bidan. Bidan. Desa mana? Saya di Karangnongko. Bidan kecamatan Karangnongko. Iya. Puskesmas kecamatan Karangnongko. Oke.
Enggak tegang, Bu. Teman-teman Panjenenganipun Bapak Ketua RW Bapak Budiono Wahyudiono ingkang satu juta kilometer beserta pengurus kampung Lampung Aing RW Sangalas sedaya ingkang satu juta kilometer Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten papan punika ingkang berisaken kula sepuh setunggal dados setunggal saya menika asma jabatan lan asalipun ingkang satu juta kilometer lan kula banggaaken. Jadi lagu rumit semoga boleh terdengar kita ujakan rasa syukur kepada yang sadikun Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dihujiri kerendahan mereka, kita satu ya sakit kembali menunggal. Bila turahim untuk masyarakat yang memberi. Ibu bapak yang belum mati, itu pulang aturakan agung pandur. Bila kanti momentum semangat kemerdekaan mereka, wonten yang juga mendekan RW Sangalas mereka, ngawonten akan kegiatan yang kan luar biasa. Tepuk tangan ke masyarakat orang ini. Estu lumantar nuwun wonten ing momentum kemerdekaan ingkang kaping 70 sekawan menika wonten ing mriki ada inisiasi yang luar biasa. Menapa menika? Inggih menika ngladosi kesehatan masyarakat mandiri wonten ing tingkat RW menika. Kala wau dipun mendhikaken Pranata Cara Mbak Lina inggih mriki mau ada kegiatan pendampingan pelayanan kesehatan mandiri di tingkat RW namanya anggrek. Namanya anggrek. Apapun itu namanya, nama maksudnya pos bindu, pos yadu lansia atau apa, intinya kita adalah substansinya melayani kesehatan mandiri di tingkat RW yang namanya anggrek, luar biasa. Filosofi anggrek. Filosofi anggrek adalah bunga yang luar biasa dan awet tentunya. Semoga dilaunchingkannya kegiatan ini nanti juga seperti anggrek, bunganya bagus, awet. Tentupun kegiatan juga berjalan secara baik, lancar dan langgeng itu ribut ge. Niki inisiasi yang luar biasa ini semoga nanti juga menular ke RW-RW yang lain. Ini Pak BWD nanti kita kawal bareng ya, kegiatannya. Tentunya tahun depan untuk keberlangsungan dari kegiatan ini nanti akan kita pikirkan bareng-bareng, kita pecahkan permasalahannya supaya sustainable dari kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Tentunipun tidak kalah pentingnya adalah pencapaian derajat taraf kesehatan masyarakat kan di tingkat RW umumnya, di tingkat desa pada umumnya nanti semakin baik dan semakin meningkat. Barangkali itu nanti fasilitas apa yang dibutuhkan dan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat apapun itu nanti akan kita berupaya untuk memenuhi hak-hak atau kebutuhan dasar dari masyarakat khususnya di RW 19 dan di Pandes pada umumnya. Ibu bapak, nyuwun doa restunya. Masukan dari RW sini, insya Allah nanti dulu pernah ada masukan bahwa samping Pandes nih kok buat digawe taman, ngoten. Ibu sinten nggih, Mbak Widi atau siapa? Ibu-ibu dari ibu. Nanti insya Allah akhir tahun ini nanti akan direalisasikan itu. Insya Allah kalau bisa September atau Oktober. Monggo dengan semangat kemerdekaan ini kita isi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kita tata lingkungan kita yang sudah mendapat banyak tamu tentang pengelolaan tata lingkungan di tempat kita. Besok tanggal 7 kita ada tamu dari Kebumen, Kabupaten Kebumen dan nanti dan masih banyak lainnya yang menunggu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Barangkali itu sekali lagi kita petikkan semangat kemerdekaan. Merdeka! 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 Mungkin yang disemangat momentum kemerdekaan ini kita bisa meningkatkan kekuatan wonten masyarakat kita. Kumpul-kumpul saik komproyo nyawiji bangun desa. Kita nyatakan berkat kami berdoa untuk agama kepercayaan kita.
Ini kan dekat ini ya. Ini pemudinya sini.